jadi memang hidup itu gitu kayak pentas tadi. Karepmu ngene, engko nang tonggo ngene, ono dayo ngene, ono pertemuan iku ngene-ngene, tapi kan nanti yang terjadi di luar itu. Jadi bahkan seorang pengarang lagu tidak bisa menghasilkan lagu persis seperti yang dia mau. Karena bisa lebih bagus, bisa lebih buruk, bisa. Karena subjek utamanya ternyata bukan kamu, bukan kita. Ada subjek yang lain yang lebih berkuasa.